Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fin nar amma ba'd. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Jamaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita pada kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab At-Tauhid karangan Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala. Dan masih pada pembahasan Fadlut Tauhid wa ma yukaffiru min adh-dhunub, keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang diampuni karenanya. Dan kita masuk pada hadis yang terakhir dari bab ini. Dan hadis ini yakni di antara hadis pilihan Imam Nawawi juga dalam kitab beliau yang masyhur Al-Arba'un An-Nawawiyah nomor 42, hadis yang terakhir. Dan Syekh Shalih Fauzan beliau memotong hadis tersebut dan beliau ambil potongan yang ketiga saja, karena hadis itu ada tiga bagian, beliau ambil yang terakhir karena itu inti yang ingin beliau sampaikan. Tentunya memotong sabda Nabi Muhammad seperti ini diperbolehkan asal maknanya tidak berubah. Jadi siapapun di antara kita misalnya ingin mengutip firman yakni sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka boleh mengambil sebagian dari sabda Nabi Muhammad yang panjang asal kemudian maknanya tidak berubah atau tidak membuat orang salah faham. Dan yang dilakukan oleh Syekh di sini tentunya memenuhi persyaratan. Beliau menyebutkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi dan beliau hasankan, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, saya mendengarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bna Adam, wahai anak Adam, law ataitani biqurabil ardi khataya, jika kamu mendatangiku nanti di hari kiamat, biqorabil ardi khotaya, dengan membawa dosa sepenuh bumi, thumma laqitani la tushrik bi syai'a, kemudian engkau menemuiku, mendatangiku, tidak menyekutukan denganku sesuatu apapun, la ataituka biqurabiha maghfiratan, sungguh aku akan mendatangimu
memberikan kepadamu sepenuh bumi juga ampunanku, ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada faedah menarik di sini sebelum ulun sebutkan hadis secara full, karena kemarin kita baru selesai di potongan yang pertama. Di firman Allah Subhanahu wa ta'ala, juga sabda Nabi Muhammad SAW, yakni bukan seringnya, tapi ada beberapa ayat dan juga sabda, ayat Allah dan sabda Nabi Muhammad, itu bentuknya mubalaghah, kalimat yang berlebihan, bahasa anak sekarang lebay ya. Boleh untuk sebuah tujuan, perkataan atau ungkapan yang bahasa anak sekarang lebay itu boleh. Contoh misalnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sebuah hadis qudsi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatah ma naqasa dhalika mimma 'indi illa kama yanqusu al-mikhyatu idza udkhila al-bahra. Wahai hamba-hambaku, hadis qudsi juga ini di Arba'in Nawawi hadis nomor 24. Jadi kebalikannya, di sini kan 42. Kata Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai hamba-hambaku, jika awal kalian dan akhir kalian, manusia dan jinnya, berkumpul di satu tempat kemudian memohon kepada aku, niscaya aku akan kabulkan semua permohonan tersebut dan tidak mengurangi sedikit pun dari kerajaanku. Artinya kalau semua umat manusia dari Nabi Adam sampai nanti, semua bangsa jin dari iblis sampai juga nanti yang terakhir, semuanya memohon kepada Allah dan Allah kabulkan, kerajaan Allah enggak berkurang, kepemilikan Allah tidak berkurang, kekuasaan Allah tidak berkurang. Maka mintalah hanya kepada Allah, jangan merasa tidak nyaman, minta saja. Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal, kata Nabi Muhammad, akan dikabulkan doa siapapun di antara kalian selama dia tidak buru-buru, minta saja. Nah, bahasan kita adalah bentuk mubalaghah atau lebaynya dalam firman ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, sama jika kalian masukkan jarum ke dalam lautan, kalian ambil kembali, air laut tidak pernah berkurang. Ini bentuk mubalaghah dari Allah. Kamu minta, semua kamu minta, aku kabulkan, enggak berkurang yang aku miliki. Sama juga seperti Allah berfirman tentang tidak mungkinnya orang masuk surga orang-orang kafir yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala sampai meninggalnya mereka dengan kafirnya, dengan kekafirannya. Kata Allah, hatta yalijal jamalu fi sammil khiyaw. Mereka tidak akan masuk surga sampai onta bisa masuk lubang jarum. Firman Allah Subhanahu wa taala. Lebay tentunya. Tapi untuk sebuah tujuan boleh. Dan pada firman ini juga, jika kamu mendatangiku membawa dosa sepenuh bumi, seisi bumi, seluas bumi, seberat bumi, kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, tapi kamu datang dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, betul-betul mengikhlaskan semua ibadah hanya kepada Allah, ketika ada masalah merujuk hanya kepada Allah, memohon dan berdoa hanya kepada Allah, bukan ketika ada masalah bergantung pada benda, bukan ketika tertimpa musibah bergantung pada dukun, bukan ketika yakni ada masalah memintanya kepada yakni kuburan. Sesoleh apapun orang yang sudah meninggal di kuburan tersebut tidak pernah mengalahkan solehnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad Anda minta, beliau enggak kasih. Apalagi kemudian orang yang levelnya di bawah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Okay, sebelum masuk pada potongan ketiga itu, ulun ingin sebutkan firman Allahnya yang lengkap. Kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka 'ala ma kana minka wa la ubali." Wahai anak Adam. Ini yang sudah kita bahas pertemuan yang lalu, ini sebagai rekap sedikit. Selama kamu berdoa kepadaku, memohon berharap kepadaku, aku ampuni dosa-dosamu sebanyak apapun dosa yang pernah kamu lakukan dan aku tidak peduli. Pada pertemuan yang lalu di potongan pertama ini kita sebutkan beberapa faedah di antaranya. Yang namanya berdoa itu harus ada amalan hati pengharapan. Ketika meminta kepada Allah itu ada pengharapan. Bahkan di antara adab berdoa itu yakin akan Allah jawab. Hati kita sadar dan tidak lalai. Doanya tidak main-main. Di antara bentuk seriusnya ngangkat tangan sejajar dengan bahu di depan dada. Berdoanya pakai yakni kalimat-kalimat yang global saja, tidak perlu terlalu mendetail. Kemudian sabar. Bisa Allah jawab cepat, bisa mungkin Allah pending untuk sebuah hikmah. Ada pengharapan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan putus asa. Itu poin pertama. Dalam potongan yang pertama ini bahwasanya yang namanya berdoa kepada Allah dan itu intinya ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah intinya ibadah. Ketika berdoalah kemudian kita betul-betul menghamba, meminta, memohon bagi pengemis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdoa harus ada pengharapan. Kemudian faedah yang lain yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, Allah menafikan ketidakpedulian akan banyaknya dosa hamba. Karena Allah menyebutkan, "Aku ampuni dosa-dosamu." Ala ma kana minka, atas semua yang pernah kamu lakukan dulu Allah ampuni. Wala ubali, dan aku enggak peduli sebanyak apapun dosamu dulu, aku enggak peduli. Selama kamu berdoa, kamu minta ampun, kamu memohon, aku ampuni. Nah, sebuah kaidah menyebutkan bahwasanya jika Allah menafikan salah satu sifat dari dirinya, maka kita harus menetapkan sifat yang sebaliknya. Misal, Allah berfirman, "Wa ma rabbuka bidhallami lil 'abid," dan tidaklah Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala berbuat zalim kepada hamba-Nya. Allah nafikan kezaliman dari dirinya. Allah mampu berbuat zalim. Allah sangat mampu menzalimi hamba-Nya, tapi Allah nafikan. Bahkan dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, "Inni harramtu dzulma 'ala nafsi." Sesungguhnya aku menafikan kezaliman atas diriku. Bukan berarti Allah tidak mampu, Allah sangat mampu menzalimi hamba-Nya, tapi Allah nafikan kezaliman. Maka kaidahnya kita tetapkan sifat yang sebaliknya, Allah Maha Adil. Maka tidak perlu jangan menyangsikan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, meragukan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti adil dalam semua hukum. Kalau kita memandangnya dengan hawa nafsu, maka kuranglah hukum Allah di yakni sisi sana dan sini. Tapi kalau jika seorang hamba betul-betul patuh dari awal, oh, ini perintah Allah, oh, ini larangan Allah, mesti sudah. Karena Allah pasti adil. Semua hukum Allah untuk kemaslahatan kita. Allah memerintahkan kita bertaubat, Allah memerintahkan kita minta ampun, bukan untuk Allah, untuk kebaikan kita. Apakah ketika kita bertaubat Allah mendapatkan manfaat? Enggak. Kita enggak bertobat Allah kemudian celaka? Enggak. Innakum lan tablughu durri fatadurruni, kata Allah. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni, kalian enggak bisa celakai aku.
kalian juga enggak bisa berikan manfaat kepada aku, kata Allah dalam sebuah hadis qudsi. Manfaat dan madarat dari Allah. Ketika Allah perintahkan kita meminta ampun, manfaatnya untuk kita juga. Jamaah sekalian. Nah, itu yang kita sebutkan di pertemuan yang lalu. Oke. Kemudian potongan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, wahai anak Adam. Lau balagat dzunubuka anana sama." Jika dosa-dosamu mencapai awan-awan yang ada di langit. Anan itu awannya, tapi awan yang paling tinggi. Cuman menerjemahkannya lebih gampang, jika dosa-dosamu memenuhi langit. Banyak sekali pokoknya. Bahkan mungkin tidak pernah melakukan perbuatan baik, tapi agak mustahil ya. Sebejat-bejatnya orang, bahkan iblis adalah makhluk yang paling bejat. Sebelum dia menolak untuk sujud, dia pernah taat kok. Dia pernah taat, makanya doanya Allah kabulkan. Ya Allah, anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkan waktuku sampai hari mereka dibangkitkan. Innaka minal munzirin. Ya, kamu di antara yang diberi tangguh. Ya, kamu diundur waktunya. Allah kabulkan doanya iblis karena dia pernah taat. Apalagi kalau pian taat setiap hari, subhanallah. Enggak pakai pribadi ya, taat saja. Semoga Allah berikan beliau hidayah, amin. Kita tidak tahu akhir hayat seseorang, bukan begitu. Sekarang mungkin dia sedang dipermalukan, Allah bongkar semua kesalahannya, oke? Akhir hayatnya kita enggak tahu. Kita sekarang nyaman, mungkin aib kita Allah tutupi. Padahal kita punya banyak, tapi Allah masih sayang dan Allah tutupi. Akhir hayat kita enggak tahu. Maka inilah sikap adil seorang muslim kepada muslim yang lain. Wallahu a'lam. Oke. Okay. Kenapa jadi bahas dia ya? Hadirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Jika dosamu memenuhi langit, tsummastaghfartani, kemudian kamu memohon ampunan kepadaku." Bayangkan. Ulun tadi sebutkan mungkin agak mustahil seseorang enggak pernah punya kebaikan. Tapi ada memang. Karena disebutkan di sabda Nabi Muhammad, ada orang yang enggak punya kebaikan sama sekali. Cuman tetap Allah selamatkan ketika dia tidak menyekutukan Allah. Penting ini. Ini yang akan kita bahas sebanyak ini supaya kita tidak menyekutukan Allah. Ini bukan akidah secara umum, kita lebih spesifik perkara tauhid. Bagaimana supaya ibadah kita ini ikhlas lillahi ta'ala. Ini adalah bahasan-bahasan pembuka. Keutamaan ibadah, keutamaan tauhid. Nanti baru masuk intinya. Entar masuk sihir, masuk dukun, entar. Pondasinya kita bikin dulu sekarang. Dan di antara bentuk pondasi yang beliau sampaikan, kabar-kabar gembira untuk orang-orang yang mengesakan Allah. Diampuni dosa-dosanya. Jamaah sekalian, jika dosamu memenuhi langit, kemudian kamu mohon ampunan, minta ampun kepadaku, beristighfar. Ghafartu lak, aku ampuni kamu, subhanallah. Karena Allah memang maha pengampun. Satu-satunya nama Allah dengan tiga istilah dalam Al-Quran, ya ini. Ada ghafir, ada ghafar, ada ghafur. Maknanya semua sama. Tapi dengan bentuk yang berbeda, karena dengan level yang berbeda. Maha pengampun, maha-maha pengampun, maha pengampun. Allah sangat pengampun. Tapi terkadang hambanya lah kemudian yang tidak mau minta ampun. Kenapa tidak mau? Karena bisikan syaitan. Mungkin syaitannya sangit ya. Unda terus salahkan dia. Dasar gawian nyawa. Orang terkadang dosanya banyak, kemudian dia merasa kotor, merasa tidak layak, kemudian sholat lagi, ikut kajian lagi, itu yang ngerayu siapa? Iblis. Udahlah ente, dosa ente banyak banget. Sekarang umur 40. Dosa ente 39 tahun yang lalu dosa semua. Gak usahlah sholat-sholat. Lanjut aja. Ngapain juga ke pengajian? Pengajian isinya itu-itu doang katanya. Oh, kurang ajar iblis emangnya. Kurang ajar. Kurang lebih seperti itulah iblis kalau ngomongnya. Ya Allah. Iblis.
Ya, subhanallah. Yani Allah akan ampuni. Nah, ada dua mungkin minimal faedah yang akan Nun sampaikan berkaitan dengan potongan kedua ini. Yang pertama, bahwasanya Ulun ingin sebutkan satu firman Allah lagi di hadis kutsi yang lain dulu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum." Mirip, ujungnya mirip. Kata Allah dalam hadis kutsi yang lain juga di Arba'in Nawawi, hadis nomor 24. Oke. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai hambaku, sesungguhnya kalian selalu berdosa siang dan malam. Tapi aku mengampuni semua dosa. Maka minta ampunlah kepadaku, aku akan ampuni." Nah, baru sekarang masuk faedah. Potongan kedua dari hadis nomor 42 ini dan juga potongan hadis dari hadis nomor 24 tadi, kita ingin ambil faedah bahwasanya semua anak Adam itu berdosa dan selalu berdosa. Karena Nabi Muhammad bersabda, ya, itu bukan satu dua kali dosanya. Khata itu yakni selalu maknanya. Kalau khati itu bersalah. Khata selalu bersalah, selalu berdosa. Kata Nabi Muhammad, "Kullu bani Adam khata." Semua anak Adam itu selalu bersalah. Entar benar lagi melakukan kesalahan lagi. Entar benar lagi melakukan kesalahan lagi. Ya memang begitu. Maka jangan kemudian mau dibisiki oleh syaitan, "Sudahlah ente juga tobatnya tobat sambal, besok juga ente ulangi." Enggak ada masalah. Bersalah, tobat lagi. Bersalah, tobat lagi. Sampai kapan? Sampai mati kita begitu. Karena yang ngeroyok kita untuk bersalah ini begitu banyak. Tawaran syubhat, tawaran maksiat begitu bertubi-tubi. Sampai misalnya seseorang mengurung diri pun kemudian di rumahnya, kemaksiatan masuk. Kenapa? Handphone di genggamannya. Anak dulu mungkin ya, anak dulu mungkin. Nah, kita ini kan anak dulu ya, udah tua-tua ya. Ketika misalnya seorang bapak ngurung anak gadisnya gitu, pagarnya tinggi, temboknya tinggi, okelah dia gak bisa keluar. Sekarang setinggi apapun tembok, dia ada handphone di rumah. Masuk. Subhanallah. Tapi ingat, kata Nabi Muhammad, "Wa'ad bi'isayyi'at al-hasanata tamhuha." Selalu barengilah perbuatan buruk dosa dengan perbuatan yang baik, ketaatan. Yang baik ini akan menghapuskan yang buruk. Dan sangat beda sekali ya. Dan ini juga diantara dalil, antara sama muslim itu pun imannya berbeda. Berbeda sekali orang yang ketika bermaksiat masih malu ketahuan orang, ketika bermaksiat masih takut kepada Allah, mesti rasa takut itu mesti ada. Ketika melakukan pun kemudian bertobat kepada Allah, tetap kembali ke masjid. Sholatlah selalu pak, walaupun kita bermaksiat, sholatlah selalu. Kita tidak tahu di sholat yang mana kemudian hati ini tergetar dan meninggalkan maksiat itu yang sudah biasa kita lakukan. Kata Nabi Muhammad, "Ma min 'abdin muslimin illa walahu dzambun ya'tadu." Tidak ada seorang hamba muslim kecuali dia pasti punya dosa yang biasa dia lakukan. Orang lain enggak ada yang tahu. Tapi salatlah terus. Karena ini akan menghapuskan dosa-dosa. Itu faedah pertama, bahwasanya semua anak Adam bersalah. Dan juga faedah ini kita dapatkan di sabda Nabi Muhammad yang lain, "Kullu ummati mu'afan illal mujahirin." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Semua umatku itu diampuni kecuali yang terang-terangan dengan dosanya. Kata-kata "semua umatku diampuni", pemahaman terbaliknya berarti semua umatku bersalah. Tidak ada yang maksum. Yang maksum cuma Nabi Muhammad. Yang terjaga dari dosa itu cuma Nabi Muhammad dan Nabi dan Rasul sebelumnya. Itu pun berkaitan dengan dosa yang besar. Yang kecil beliau pun kena.
Bukankah beliau kemudian pernah sholat, yakni lupa rakaat? Beliau kemudian pernah bermuka masam kepada seorang sahabatnya. Beliau pernah kesalahan manusiawi mereka kena dosa besar. Itulah maksum di antara maknanya, mereka dijauhkan dari dosa-dosa yang besar. Jadi kalau misalnya ada kemudian yakni tuduhan-tuduhan orang-orang yang tidak bertanggung jawab kepada Nabi Muhammad atau Nabi yang sebelumnya tentang dosa-dosa besar, itu bohong pasti. Karena semua Nabi dan Rasul ma'asum, terjaga dari dosa-dosa yang besar, yang kecil mereka kena. Dan di antara makna kema'asuman, mereka ketika menerima wahyu pasti hafal. Dan ketika menyampaikan wahyu, mesti mereka sampaikan semua, enggak ada yang mereka sembunyikan. Jadi dari sabda yang tadi, itu dalil bahwasanya semua anak Adam itu bersalah. Karena semuanya diampuni. Jadi kalau ada gitu ya, kelompok yang mengatasnamakan Islam, saya tidak enak nyebut di Syiahnya, ya Syiah, mereka mengatakan imam-imam mereka itu ma'asum, bahkan lebih tahu daripada Allah Subhanahu wa taala tentang kejadian sebelum Allah tahu. Wah, ini kan parah sekali. Barusan tadi sebelum zuhur ya. Jadi rupanya yakni dia memperhatikan berita akhir-akhir ini gitu ya. Bagaimana yakni sebagian teman-teman para dai menggaungkan tentang keyakinan Ahlus Sunnah yang sebenarnya, mana yang Sunni, mana yang Syi'i. Muncul kemudian karena perginya Pak Presiden ke Iran sekarang. Ustaz, Syiah itu Islam bukan? Bukan. Terus yang kata mereka di sana ulama, ulama bukan? Bukan. Kenapa? Ya rukun iman, rukun Islamnya aja beda. Bukan Islam. Berarti rata-rata di Iran itu bukan Muslim. Rata-rata. Muslimnya ada, Sunninya ada. Tapi semuanya terpojok sekali. Berbahaya ini. Kalau sampai Pak Presiden mengerjakan kerjasama tertentu, wallahu a'lam bissawab, Allahul musta'an, mudah-mudahan tidak terjadi. Kedok semuanya itu. Oke. Nah, kembali kepada faedah. Itu faedah yang pertama ya, bahwasanya semua anak Adam bersalah dan selalu bersalah. Kedua, bahwasanya sebanyak apapun dosa Allah akan ampuni selama hamba itu minta ampun. Dari mana kita tahunya? Karena Allah yang katakan, kemudian kamu minta ampun kepada aku. Nah, berarti kita disuruh minta ampun. Ini faedah yang kedua. Bahwasanya semua dosa itu Allah ampuni. Bahkan sekali syirik sekalipun, jika sebelum meninggal dia minta ampun dan bertobat, Allah ampuni. Tapi orangnya memang minta ampun. Dan permohonan ampun, permintaan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ada dua sisi, satu dengan lisan, dua dengan praktek. Dengan lisan yaitu dengan perkataan astaghfirullah atau allahummaghfirli atau tub alayya, yang semakna astaghfirullah, aku memohon ampunan kepada Allah. Allahumma atau Rabbighfirli, ya Allah ya Tuhanku, ampuni aku. Tub alayya, ya Allah terimalah taubatku. Ya, yang semakna. Lisannya mengatakan, memang dia memohon kepada Allah ampunan. Dua, ada praktek. Ketika dosa dia berkaitan dengan kewajiban yang dia langgar, sekarang dia lakukan. Itu prakteknya. Praktek taubatan nasuha diantaranya seperti itu. Ketika kesalahan dia berkaitan dengan kesalahan dia tentang hukum Allah, jika kesalahannya itu tentang sebuah kewajiban yang dia langgar, yang dia tinggalkan, sekarang lakukan. Itu bentuk taubatnya. Dua, jika kesalahan dia berkaitan dengan kemudian kewajiban yang dilalaikan, maka sekarang lakukan. Kemaksiatan yang dilakukan, maka harus ditinggalkan. Jadi seperti itu prakteknya. Karena kalau misalnya orang itu kemudian tidak ada praktek, maka ini seperti mengolok-olok, kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin dalam Syarah Al-Arba'in An-Nawawi. Sama kata beliau ketika orang berdoa memohon anugerah anak, ya Allah berikanlah saya anak. Iya, seperti peraturan pemerintah minimal 2 ya Allah.
Ya mungkin dia sebutin gitu ya. Karena mungkin ini berdoanya waktu di zaman Pak Harto ya. Ya minimal dua ya Allah, menurut peraturan pemerintah. Walaupun saya pengennya banyak. Ini ngobrol sama Allah kurang ajar banget ya. Ya Allah, saya minta anak. Tapi orangnya enggak nikah-nikah. Nah, ini nih. Ini kurang ajar. Beliau memberikan ilustrasi seperti itu. Orang yang minta ampun setiap hari, tapi kemudian maksiatnya enggak ditinggalkan, itu seperti itu, mengolok-olok. Ustadz, bukankah tadi di awal Ustadz menyebutkan bahwasanya mungkin terjadi lagi? Iya, tapi sekarang minta ampun dulu. Bisa jadi dosa yang sama kita akan mengulanginya, atau dosa yang lain, yang ini berhenti. Memang seperti itu. Kita selalu kalah dengan godaan iblis karena dia datang dari semua sisi. Lu sudah sebutkan di sini. Akidah kita dia ganggu, tau-taunya kita aman. Dia rubah, dia ganggu kemudian ibadah kita, aman juga. Dia ganggu akhlak kita, aman juga. Dia ganggu muamalah kita, aman juga. Wah, kata iblis, ini harus saya yang turun tangan nih. Ini semua pasukan saya ngerayu dari semua sisi, gak ada yang kena nih. Akidahnya mantap, ibadahnya rajin, bersemangat, luar biasa. Akhlak dan tutur katanya, aduh sama orang tua baik, sama mertua baik, orang tua apalagi, sama bini yani setia. Waduh, kemudian misal muamalah juga kok jauh dari riba ya. Gimana ini ya? Wah, iblis juga ngerjakan PR-nya dia. Sambil ngerokok, sambil buang air. Gimana ini? Ya, dia akan serang pokoknya. Pian tahu serangannya dari mana? Dari ketaatan kita. Di antara bentuk tipu daya iblis, di antara metode iblis kemudian menyesatkan manusia, kalau dia lihat orang itu ada sedikit kemalasan, dia akan maksimalkan malasnya. Sampai level meremehkan, bahkan meninggalkan, bahkan mungkin yakni melecehkan agama. Kalau dia dapatkannya. Tapi sebaliknya kalau dia dapatkan hamba ini rajin, taat, kuat pendirian, pada perkara itulah dia bikin orang ini ekstrim. Nah, hati-hati. Karena orang ini rajin, orang ini akidahnya bagus, prinsipnya bagus, dalam perkara itulah saya bikin dia menjadi orang yang berlebihan. Betul-betul disebutkan oleh Imam Nuqayyim, rayuan ini. Perkataan iblis ini. Beliau gambarkan. Jika orang lain wudhu nyuci 3 kali, kamu 7. Berlebihan. Jika orang lain mau sholat itu wudhu, ente mandi. Macam-macam pokoknya. Dibikin orang ini berlebihan dalam ketaatannya. Iblis ini udah kerjaannya. Wallahu'alam bissawab. Faedah yang lain. Jika hamba ini tidak minta ampun. Ini poin terakhir sebagai penutup. Jika hamba ini tidak minta ampun, maka jika yang dia lakukan adalah dosa-dosa yang kecil, itu akan otomatis terhapus dengan ketaatan. Ini penting. Karena tadi kita bahas faedah sebelumnya, semua dosa Allah akan ampuni selama hambanya minta ampun. Nah sekarang, jika si hambanya gak minta ampun, tidak perkataan, tidak perbuatan, gak minta ampun dia. Maka jika dosanya itu dosa kecil, ketaatan yang dia lakukan itu otomatis menghapuskan. Tapi kalau dosa yang besar, tidak bisa dihapus dengan ketaatan. Dosa yang besar harus dengan pertaubatan. Dua kaidah ini atau dua poin ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW. Kata beliau SAW, As-salawatul khamsu wal jumu'atu ila al jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir, rawahu Muslim. Salat 5 waktu, Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadhan ke Ramadhan berikutnya, akan menghapuskan dosa-dosa di antara 2 waktu tersebut, antar salat, antar Jumat, antar Ramadhan, harian, mingguan, tahunan. Inilah kenapa kita rajin mengerjakan sholat, karena secara tidak langsung dosa kita terhapus di antara sholat itu. Kata Nabi Muhammad, ara'aitu law anna naharan bibabi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat hal yabqa min daranihi shay? Qalu la yabqa min daranihi shay.
Qala fakadzalika mathalu shalawatil khams yamhullahu bihinnal khotaya. Bagaimana para sahabatku pendapat kalian jika ada sungai di depan salah satu pintu rumah kalian, kemudian dia mandi di sana sehari 5 kali, apakah kalian akan dapatkan sisa kotor pada tubuhnya? Kata para sahabat, enggak ada wahai Rasul, bersih sehari mandi 5 kali. Kata Nabi Muhammad, nah seperti itulah percontohan sholat 5 waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa-dosa dari subuh sampai zuhur, zuhur sampai asar, asar dan seperti itu. Kenapa seorang muslim menjaga sholatnya? Karena itu menghapuskan dosa, karena bisa jadi dia tidak minta ampun. Kalau orang tidak minta ampun, maka ketaatan ini otomatis menghapuskan yang kecil-kecil. Kenapa? Ujung sabda Nabi Muhammad tadi menyebutkan idzatunibatil kabair, selama dosa besar dijauhi. Berarti yang dihapuskan yang kecil-kecil saja. Ustaz, dosa yang kecil itu bagaimana? Yang selain dosa besar inilah yang kita kenal pakemnya. Kalau di firman atau sabda ada ancaman neraka, kalau di firman dan sabda ada hukuman tertentu, kalau di firman dan sabda pelaku perbuatan tertentu Allah laknat, kalau di firman dan sabda perbuatan tertentu orangnya disebut oleh Allah atau Nabi Muhammad dengan istilah fasik. Pakem dari firman dan sabda Nabi Muhammad, firman Allah dan sabda Muhammad SAW. Di luar itu berarti dosa yang kecil. Atau yang kelima, yakni perkataan para ulama di antaranya Imam Izzuddin bin Abdul Salam, jika imbas dari perbuatan tertentu itu membahayakan dan besar imbasnya, bahkan mungkin akan yakni merenggut nyawa, berarti perbuatan tersebut yakni dosa besar. Contoh misalnya beliau contohkan sendiri nih. Di awal kitab Al-Kabair milik Imam Adz-Dzahabi, di mukaddimahnya itu sebutkan contohnya adalah ngencingi Ka'bah. Enggak ada di firman larangan mengencingi Ka'bah. Enggak ada di sabda larangan mengencingi Ka'bah. Coba aja ngencing. Enggak ada mati pian dipukuli orang seduniaan. Jadi imbas dari perbuatan tertentu jika membahayakan bahkan sampai akan menghabiskan nyawa dia sendiri, berarti dosa besar nih walaupun cuma ngencing. Cuma ya, cuma Anda mati. Udah lah, awas mengumpulkan duit hendak tulak sini, tawaf nyawa kami hilang aja. Wah, habis bonyok tuh bang orangnya. Tahan, sabar Ustaz, ini di Masjidil Haram, bodo amat. Oke, Allah yang bisa. Jadi untuk yang besar maka harus dengan pertaubatan kepada Allah. Ikhlas lillahi taala, maksiat yang ditinggalkan. Jika bentuknya adalah kewajiban yang ditinggalkan, dia rajin sekarang. Jika bentuknya adalah maksiat yang dia lakukan, tinggalkan sekarang. 3, persyaratan taubat dan nasuha adalah ada penyesalan yang sangat luar biasa. Yang 4, ada tekad kuat untuk tidak mengulangi. Walaupun sangat mungkin terulang, tapi kala itu tekad dia kuat, saya tidak akan ulangi lagi. Dan yang 5, waktu yang masih ada. Ruh belum sampai kerongkongan dan matahari belum terbit dari barat. Ya, itulah beberapa faedah dari hadis Nabi Muhammad yang kita bahas ini, dan ini masih pada potongan yang 2. Potongan yang 3 berkaitan dengan bahasan kita sebenarnya, kita akan pending kembali di pertemuan yang lain. Wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat salat dan khilafah ulun, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita bisa praktekkan, mudah-mudahan yakni ilmu yang kita yakni pelajari selama ini bisa kita amalkan insyaallah. Amin ya rabbana. Ulun tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwah sunnah.com dengan cara berikut.